rutinitas perawatan cantik ala Tela. Step pertama, sisihkan muka dengan brightening facial wash dari Scarlett. Washnya ini mengandung glutathione, aloe vera, vitamin E, dan rose petal. Bersihkan muka secara merata ya. Kalian juga bisa tanpa alat. Ini setelah dibersihkan dengan facial wash ya. Tada! Lanjut ke step kedua, pakai Brightly Action Toner. Loh, kok ada? Baru ya kak, ini produk terbaru dari Scarlett. Tada! Jelasannya nanti lihat di review selanjutnya ya. Bukan sekedar toner biasa ya, karena dia sudah kombinasi antara essence dan toner, makanya namanya Brightly Action Toner. Mengandung glutathione, vitamin C, grape water, niacinamide, terus dia juga mengandung witch hazel extract dan pantoin serta jeju propolis extract. Cuh, ada bulir-bulir pink-pink yang menggemaskan gitu loh ini. Brightly Essence Toner ini dia bisa menggunakan kapas maupun tidak. Jadi kalau Tela sih tidak menggunakan kapas ya, hanya ditaruh di telapak tangan nih. Dia teksturnya bening seperti ini ya, air ya. Dan tinggal diratakan, abis itu ditep-tep ke seluruh muka biar meresap. Ditep-tep seperti ini. Masya Allah, jadi dia ada ekstra dingin ke muka dari si grape waternya itu, jadi kesannya itu mentol. Hasilnya setelah memakai Brightly Essence Toner ya, sudah agak lumayan glowing ya. Oke, lanjut ke step ketiga. Ketiga, lanjut pakai Brightly Ever After Serum. Tada! Tela yang varian edisi Brightly Series ya, sabar malah bukannya acne, karena kulit Tela tidak jerawatan. Tetes di telapak tangan. Udah. Kemudian ditap-tap lagi ke muka secara merata. Brightly Ever After Serum ini juga mengandung glutathione, vitamin C, dan phyto whitening ya, yang akan mencerahkan kulit. Step keempat, kalian bisa lihat ini muka Tela setelah pakai Brightly Ever After Serum sudah mulai agak glowing-glowing ya. Next ada Glow Tanning Serum. Tada! Jadi Glow Tanning Serum ini yang makin membuat muka kita itu glowing. Jadi dia itu kandungannya ada tranexamic acid, ada niacinamide, ada aloe vera extract, ada allantoin, ada calendula oil, ada si geranium oil, dan ada si olive oil. Masya Allah, jadi kita ratakan ke seluruh muka kita ya, secara merata ya sahabat Mala. Jadi ini Tela tidak pakai filter ya, handphonenya sih pure, asli, inilah kulit Tela sesungguhnya. Step kelima, ini adalah muka Tela setelah pakai Glow Tanning Serum. Step keempat, jadi udah agak glowing-glowing kan, Masya Allah. Kelima, kita pakai Brightly Ever After Cream Day. Tapi ini khusus untuk di pagi hari ya, sahabat Melala. Untuk malam hari. Brightly Ever After Cream Day ini mengandung glutathione juga, mengandung algae, hexapeptide 8, sahib oil, poruin, triceramid, purific DC, kurang lebih minta maaf ya kalau salah ya, dan aqua peptide glow, Masya Allah. Jadi diratakan ya, sahabat Melala, diratakan sampai merata. Series, karena muka Tela tidak jerawatan, jadi ini dia hasilnya. Masya Allah, kelihatan kan glowing-glowingnya tuh. Dan ini sangat aman sekali langsung pakai makeup, dan juga sangat cocok untuk kulit normal, kering maupun kombinasi, dan juga cocok untuk busui dan bumil. Untuk penjelasan detail tentang si produk terbaru si Brightly Essence Toner ini, kalian bisa lihat di episode berikutnya. Oke, itu aja, terima kasih. Gumaung.